Halo, selamat siang guys. Apa kabar? Back to my channel Artem Moto Vlog ya. Jadi di video kali ini saya cuman ya mau riding aja. Hari ini saya mau riding ke Dugul. Jadi saya nyari udara sejuk guys. Karena di Denpasar tuh lagi panas. Jadi sekali-kali lah nyari udara segar gitu. Ya seperti biasa guys, saya sendirian nih riding sendirian, gak punya temen, gak punya klub motor gitu kan. Jadi independent ride tuh kan, padinya kuning, sudah mau dipanen nih kayaknya nih. Benar-benar sejuk udaranya loh, segar. Ini naik aerok, aeroknya Paikem. Wih, pohonnya gede banget nih, berapa tahun kira-kira ya? Pohon apa tuh, pohon sakral. Kalau aku naik aerok ini yang istilahnya di bawah 250 cc, ini nggak berani nyalip-nyalip karena akselerasinya kurang. Kalau 2,5 itu kan akselerasinya bagus, jadi kalau nyalip-nyalip itu enak lah, berani gitu. Kalau ini takut gak nyampe gitu kan, keduluan yang depan, wah ketabrak. Kalau seorang bikers tuh memang harus punya perhitungan gitu guys. Jadi harus bisa lah ngitung motornya ini gimana, kalau kecepatan sekian, sekian, sekian gitu. Sebenarnya harus ada perhitungannya, biar gak asal gaspol aja, gak diperhitungkan, woi bahaya. Mungkin ini videonya nggak bikin full ya, akan saya skip gitu ya, irit memori lah ya. Maaf suaranya saya mungkin agak pelan karena lagi nggak enak tenggorokannya. Teng-teng-teng, king-king. Ya, abis ini saya mau test ride king. Kalau ada waktu ya, saya mau test ride king. Kingnya Mas Vicky. Baru selesai restorasi tuh. Wih, ada aerok juga tuh temennya. Warna apa? Warna merah. Oh ya, full standar ya. Kalau ini sama baik kamu udah dibongkar-bongkar ini apanya. Oke, mungkin saya skip dulu ya videonya ya. Wih, udaranya sejuk guys, waduh segar loh. Wih, lihat guys, bule guys, siang-siang dia nggak pakai baju naik motor loh. Ini jam-jam 11-an loh. Kita sendiri kan pakai jaket ya. Ini lihat naik, waduh, nggak pakai baju. Nggak pakai baju, gimana menyengatnya itu? Pakai baju siang-siang.
pemeriksaan surat-surat kendaraan. Mobil aja tapi kayaknya. Tapi yang meriksa Dishub ya. DLAJ. Di sana itu ada pemeriksaan surat-surat kendaraan, tapi bukan motor, mobil. Yang ngecek DLAJ sama polisi. Ya semoga aja nggak hujan nih guys. Kalau hujan baik. Nggak bawa mantel soalnya. Bawa DSLR, bawa GoPro. Tapi kelihatannya sudah mendung di sana. Ini bedugul tinggungan yang tajam-tajam nih. Wis. Belok naik. Kalau naik motor sport pas jalan sepi gitu ya, cornering. Guys. Belok kiri, tajam, nanjak. Pemandangannya gunung. Udaranya bro, sejuk bro, kayak pakai AC Daikin ya, AC Daikin alami nih. Kayak AC baru beli itu loh. Wuh, ini dia. Celana pendek. Saya kebiasaan buruk saya lah ya. Gak suka pakai celana panjang. Wah, ini pakai foto bagus ya. Guys, sudah sampai di Bedugul. Jadi segini saja videonya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Ini lewat shortcut jalan baru nih, arah mau
mau ke Singaraja katanya. Oke, ciao ciao.